Pulang dari NTT, Onyo semakin menyala, Ruben Wendah siap pilihkan universitas terbaik, bikin bangga. Sepulang dari NTT tempat kelahirannya Onyo kini putra Ruben Onsu di Jakarta semakin menyala saja. Bagaimana tidak, unggah-ungguhnya saat di NTT bisa diacungi jempol, Onyo di sana ramah tamah dengan para tetangganya dan anak-anak di sana. Dirinya tetap menjadi sosok Onyo yang seperti dulu yang rendah hati dan sangat sederhana namun memiliki sejuta prestasi. Sekarang ini Onyo sudah di Jakarta bersama ayah Ruben Onsu dan Bunda Sarwendah yang menjadi kebanggaan ayah bunda. Rencana Ruben Onsu menjadikan Onyo sukses tidak meleset, semua didengar dan dijalankan Onyo nasihat ayah bunda hingga Onyo saat ini menjadi sosok penyanyi yang terkenal dan tidak sombong. Onyo di Jakarta saat ini tengah menjalani ujian sekolah dan nanti setelah lulus sekolah kabarnya akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, untuk bekal hidupnya menuju masa depan yang sukses. Belum tahu fakultas apa yang dipilih dan universitas mana yang akan dimasukinya, namun para penggemar sangat mendukung Onyo dalam langkahnya untuk bersekolah lagi. Apalagi ayah Ruben Onsu dan Bunda Sarwendah yang memang sedari dini, ingin Onyo menjadi anak yang sukses namun tetap rendah hati. Bersamaan dengan ujian sekolahnya Onyo terlihat juga meluangkan waktunya untuk menciptakan sebuah lagu sebagai karyanya untuk mendukungnya biar karir tambah sukses. Didikan Ruben Onsu dan Bunda Sarwendah memang perlu diacungi jempol, sebab Onyo saat ini menjelma menjadi seseorang yang berwibawa di usianya yang semakin dewasa dan semakin ganteng saja. Bagi Ruben Onsu dan Bunda Sarwendah mudah sekali menyekolahkan Onyo ke luar negeri, dan penggemar hanya bisa mendukung dan mendoakan apapun pilihan Onyo dan ayah Ruben Onsu. Kita doakan saja Onyo semakin sukses ke depannya dan Bunda Sarwendah juga Ruben Onsu selalu diberi kesehatan.